warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, bagaimana kabar Anda? Pemirsa, bila bicara tentang pertumbuhan ekonomi, UMKM adalah pilar ekonomi nasional dan di zaman yang serba digital, yang lambat akan terpental. Bagaimanakah menumbuhkan UMKM dengan ekonomi digital? Inilah spesial talk show bersama saya Mira Azara menumbuhkan UMKM dengan ekonomi digital. Sudah hadir bersama saya Kepala Dinas Kooperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, FX Bambang Suranggono Esos. Selamat siang Pak Bambang. Selamat siang Mbak Mira. Terima kasih sudah hadir di ya. spesial talk show. Dan juga pakar ekonomi digital, Profesor Dr. Amron S.E.M.M. AAAIK QIP. Selamat siang, Prof. Amron. Selamat siang. Terima kasih sudah hadir di Special Talk Show. Okay. Baik ini bicara tentang UMKM. Kalau UMKM di Kota Semarang ini perkembangannya seperti apa sih, Pak Bambang? Ya, uh, Mbak Mira, memang pertumbuhan UMKM di Kota Semarang ini sangat luar biasa. Ya. Terlebih sejalan dengan pertumbuhan ekonomi di Kota Semarang. Mm -hmm. Indikatornya sederhana saja. Pada saat pertumbuhan ekonomi baik, itu akan ditunjukkan dengan adanya tingkat konsumsi yang bertambah tinggi. Uhum. Juga adanya pemberi investasi yang uhum. cukup besar, uhum. serta yang tidak kalah penting adanya kegiatan-kegiatan ekspor uhum. yang bisa um, memberikan kesempatan bagi pelaku-pelaku ekonomi untuk melakukan ekspor itu sendiri. Uhum. Salah satu diantaranya adalah pelaku UMKM. Okay. Di kota Semarang ini ada 17.565 pelaku UMKM sampai sekarang. Dan itu bisa dari kawan-kawan kita yang non-food, bisa juga dari food, dan juga beberapa kawan-kawan yang memiliki kegiatan uh, di klaster craft maupun klaster batik dan lain-lainnya dan pertumbuhan antusiasmenya cukup tinggi dan memang sampai dengan saat ini kami berharap Kota Semarang nanti ke depan di tahun 2020 ini kita bisa mendorong syukur syukur lagi kita bisa menjadikan Semarang sebagai kota UMKM Semarang sebagai kota UMKM. Nah, tapi UMKM ini bertumbuh seiring dengan transformasi digital. Kalau menurut Prof. Amron sebagai pengamat ek pakar ekonomi di sini, hmm. apakah UMKM yang ada di Kota Semarang ini sudah menggunakan teknologi informasi? Uh, sebenarnya mereka semua sudah pakai ya. Hmm cuma sampai sejauh mana yaitu uh, permasalahannya kan ya. Okay. Misalnya kalau kita uh, lihat juga uh, dari pihak uh, dinas ya Pak ya itu kan pelatihan tentang bagaimana membuat website juga kebetulan mengikuti hmm. itu kan sudah uh, sedemikian gencar ya. Hmm. Tapi seberapa efektif uh, para UMKM itu memaksimalkan uh, fungsi digital itu pertanyaan yang kan sampai uh, sebenarnya di situ begitu. Hmm nah uh, apa sih kelemahan dari UMKM ini sendiri pada saat uh, belum menggunakan digital? Apakah kurang terinformasi atau seperti apa? Uh, sebenarnya kalau kita lihat konsepnya Jalil Van katakanlah ya di Eropa gitu, itu kan sebenarnya uh, sudah ada sarana begitu, hanya tinggal apakah personilnya ini mampu memaksimalkan hmm. apa tidak gitu, yeah. sehingga katakanlah kalau kita lihat ke di Semarang ini kan terkenal apa misalnya contoh ya uh -huh. kepala Manyung apa itu yang ada di Semarang indah itu uh -huh. tes dirimoninya sudah sedemikian bagus ya ada yeah. pejabat dari Jakarta uh -huh. ada artis dari Jakarta tetapi kan hanya sebatas ditempel begitu ya uh -huh. jadi yang tahu adalah uh, yang datang ke lokasi gitu. Uh -huh dan itu kalau kita melihat itu kan bisa dibuat batu loncatan yang lebih mm -hmm. jauh lagi dengan menggunakan uh, digital misalnya okay. dibuat testimoni dalam bentuk digital misalnya seperti mm -hmm. itu jadi memang uh, sebenarnya sudah dilakukan tapi mm -hmm. mungkin uh, posisinya harus lebih dibuat loncatan yang 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 jauh begitu itu mungkin permasalahannya ya, jadi sudah dilakukan tapi belum maksimal ya, gitu ya ya apa ya, -Pak, Bagaimana ya. untuk menjawab ini ya. Uh, sebagaimana yang disampaikan tadi, memang kegiatan-kegiatan mengarah kepada uh, marketplace yang berhubungan dengan kemampuan pasar digital ini selalu kami tingkatkan secara okay. khusus, di mana dinas koperasi dan usaha mikro menjalin kerjasama dengan beberapa uh, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang memang konsentrasi di bidang uh, pemasaran online. Mm -hmm. Pada para pelaku UMKM ini kita berikan kelas-kelas bagaimana mereka bisa memanfaatkan uh, digital mm -hmm. teknik untuk memasarkan okay. dimulai dari uh, grup WA dulu yang sederhana mm -hmm. di antara para pelaku ini membuat sebuah grup menawarkan satu sama lain mm -hmm. sampai kemarin ada pemasaran online yang memang kami juga bekerja sama dengan sebut aja yang saat ini sudah ber MoU dengan pemerintah Kota Semarang di sana ada Tokopedia, nah. di sana juga ada Blibli.com, nah. kalau kami harus menyebutkan uh, merek. Bahkan juga lewat Grab dan Gojek, ini kami juga menjalin satu kerjasama yang harapannya bisa memanfaatkan dunia uh, pasar digital yang ada. Bahkan kadang-kadang kami sampai memberanikan diri, ayo bagaimana peluang uh, lokal untuk kita masukkan kepada pasar global. Ya, Tekan jadi dilakukan. sudah dijawab dengan adanya pelatihan-pelatihan begitu. -pelatihan oh, iya. Nah, ini untuk masuk ke pasar digital, ini pastinya e, pasti butuh misalnya foto, fotonya harus bagus begitu ya. Cara postingnya pun juga tepat, captionnya pun juga tepat. Apakah itu juga diajarkan? Ya, jadi di dalam kelas yang maksimal berjumlah 20 sampai 30 orang, itu lembaga yang saya sebutkan tadi, itu memberikan tata cara mm -hmm. bagaimana seorang pelaku MKM bisa... Uh, yang pertama menggunakan, yang sederhana pakai handphonenya sendiri dulu. Mm -hmm. Dia yeah. mempotret, mem kemudian dia membuat uh, toko onlinenya sendiri mm -hmm. istilahnya ya. Mm -hmm. Dia membuka toko onlinenya, kemudian juga dia mencoba menampilkan lewat uh, marketplace yang kami miliki. Di mana kami juga punya katalog digital. Uh, bahkan uh, tidak jarang sengaja kami menjalin kerjasama ini dengan beberapa institusi, seperti baru saja sengaja kami menghadirkan uh, pakar pasar global yang sudah uh, bernuansa untuk pada digital, hmm. dan itu jadi sudah menghadirkan narasumber-narasumber yang memang berkompeten. Ya. Nah, hasilnya seperti apa? Kita akan bahas di segmen berikutnya, pemirsa. Tetaplah bersama kami di dalam special talk show kami akan segera kembali.